Tagih listrik segini coba, lihat. 10 juta. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita menjadi jasa angkut. Gak kelar-kelar, sumpah pindahan banyak banget barang kita ya. Nyicil. Eh, bisa lihat tuh, nyicil. Kira-kira ada berapa kali balik nih? 5 kali. Lebih dari 5 kayaknya. Total ya? Lebih. Ini mesin cuci aja masuk sini loh guys. Cuci. Terus ini kompor meleduk ya kan. Terus apa lagi ini, gak tau lah apa ini. Oh ya nanti ikuti aja dah. Capek aku sampe ambilin. Ayo, cus. Biasa aja dong, itu keringet tuh weh. Mana ada keringet? Itu ada. Dia pusing dia, dolar kuning terus guys. Dolar kuning terus kan? Setiap upload dolar kuning terus ya, gak apa-apa lah. Penting menghibur kalian ya. Udah amat dolar kuning juga gak dapet duit. Baik. Ini bawa apa Pak De? Kok dipangkut? Huh? Ini bawahnya ada ini loh ya. Tuh lihat bawahnya ada ember, ada ini, ada ya, ini bawa laptop. Oke, sekarang kita lihatin Yuda naik. Yuda, lihat Yuda. Tinggal dulu masuk. Sedang. Ya, dia udah enggak ada tempat buat duduk. Jongkok. Hah? Biasanya kok gusan ngomong dong. Mending duduk. Nah, udah. Dia jongkok, dia lihat ini. Gak liat aku, bingung mau nengok juga. Mau nengok gak bisa. Oke, teman-teman, jadi hari ini aku ada di rumah baru. Ya, kontrakan baru. Belum milik sendiri ya. Oke, jadi Kak Memei lagi beres-beres di dapur ini. Nah, sekarang aku punya ide buat ngeprank Kak Memei. Dan ngepranknya itu ngeprank vlog aja teman-teman. Kenapa prank vlog? Karena di sini belum ada barang-barang, takutnya nanti ketahuan kameranya dan bingung juga mau nempatinya di mana. Nah, pranknya itu sangat sederhana banget. Ini PLN, surat dari PLN udah aku edit ya. Nah, aku bakalan bilang di sini udah tertuliskan 10 juta. Kita ditagih 10 juta untuk. Oh no. Reaksinya si Umi, kita lihat aja reaksinya dia. Semoga dia percaya. Ya, jadi kayak kita langsung aja berarti ke sana. Yuk, squid. Mi, Mi, di mana kamu ya? Ya, di mana? WC. Ya, sini dulu ya, sumpah ya. Apa? Sini dulu bentar. WC. Bentar ya, bentar ya. Aduh, Bumil, jangan ikat WC dong, aku aja yang ikat, capek. Ya, serius ini ya. Apa sih, kok di kamerain? Ini, kenapa di kemarin? Karena ini ya, aku ada yang super. Apa sih? Tagih listrik segini coba, lihat. 10 juta. Ini nolnya salah gak? Beneran itu, aku juga kaget. Penumpatnya udah 10 juta. Udah ganti kontrakan. Ganti kontrakan aja deh. 1 juta meren. Ganti kontrakan aja deh. Ya kali udah angkut-angkut gimana. Kita udah DP udah segala macam. Gimana listriknya kayak gitu mahal banget. Udah kamu yang mampu. Kok yang nanggur sih? Buat listrik? Iya. Dia masih gitu biasanya. Ya udah. Nah, 10 juta gimana? Minta sama kamu. Ay. Hah? Gak aku ngomong-ngomong aja. Ya kali, Bi. Ya kali apa? Udah bayar. Hah? Ya rumah yang ini kok gak bayar? Ya udah bayar, tapi DP rumahnya lebih murah daripada bayar listriknya. Sama negara ini harus diprotes itu. Kok bisa kita belum nempati? Kok ada dua sih, Bi? Hah? Kok ada dua? Iya itu, tagihan kan PLN, PLN, PLN.
Iya, kan itu tagihan, nggak boleh, segelnya nggak boleh dilepas, itu dari PRT. Terus aku harus gimana? Kamu tuh cuma ngasih aku 800 ribu loh nih. Hah? Ini gue gimana dong, ngepet dulu kan? Kalau juta bingung gue. Aku cuma ngasih aku 800 ribu. 10 juta bingung gue. Cuma ngasih uang aku 800 ribu. Tapi nggak mau tahu, nggak tahu aku. Ya udah pindah lagi aja yang nggak mampu aku ya. Iya, terus kalau yang pindah lagi kamu nggak keluar uang. Yuk. Iya dinalar aja masa 10 juta. Iya dinalar aja, kamu harus ke PLN berarti. Masa rumah baru belum dipakai udah 100 juta, ya udah 10 juta. Ini salah cetak ini. Bener itu, lihat tadi segel PLN-nya. 1 juta mungkin, Bi. Ini salah cetak, dia tuh maunya tulis 1 juta malah 10 juta, kelebihan nolnya. Tuh gimana dong tuh, rambinya bingung itu, belum ada duit buat lainan juga tuh, gimana? Tuh masih berantakan lagi, atuh maluin di videoin masih berantakan. Kenapa? Bingung aku ini. Pusing aku. Aku juga pusing ya. Soalnya aku tuh ya guys, kalau misalnya mau
itu nggak betah kalau WC-nya kotor. Udah bersih Mi. Belum. Nanti semua putih-putih Bi kalau nggak bersih. Demi. Cepat, itunya tadi tuh aku baru nyikat bawah sininya, yang atasnya belum. Susis, wow, susis, suami satu istri. Susis. Kardus. Nah, di sini kan dikasih kambal, wangi enak, juga jadi sambil menghayal tentang menghayal tentang dunia gitu kan. Enak gitu kan rasanya ya. Oh, menghayal ini ya. Ngapain ngayal di WC? Wah. Ya kan tempat tempat ngayal apa nih? Wah, parah nih. Parah. Ini dari ujung, sayang. Nah, dari ujung. Din, matiin aja yuk. Kasian banget ya. Habisnya tadi aku lagi sikat rasa, kamu gangguin. Udah lah, thanks for watching guys. Jangan lupa yang penting kita berhasil ya. Like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga biar kalian menambah pahala, oke? Okay? Udahin kalian pahalanya banyak karena udah membantu US Project untuk nge-share. Goodbye, thank you.